sahabatkompas.com. Seorang anak muda bernama Bintang menangis terisak setelah tragedi di Pantai Payangan, Ambulu, Kabupaten Jember pada Minggu 13 Februari 2022. Bintang dan ibunya Sulastri mengikuti ritual jamaah tunggal Jati Nusantara yang diadakan di pantai tersebut. Namun naas, sang ibu meninggal dunia akibat terseret ombak. Sementara, Bintang selamat namun mengalami bengkak pada kakinya akibat terbentur batu karang. Dirinya shock sehingga berulang kali memanggil ibunya. Suwarto, paman dari Bintang, mengaku tidak mengetahui kelompok apa yang diikuti oleh Sulastri dan Bintang. Sebelumnya, ritual yang dilakukan jamaah tunggal Jati Nusantara di Pantai Payangan, Ambulu, Kabupaten Jember berujung maut. Hal itu akibat ombak yang sedang tinggi di pantai tersebut. Setidaknya ada 23 orang yang mengikuti ritual tersebut, 11 orang diantaranya dinyatakan tewas. Petugas pantai telah mengingatkan agar tidak melakukan ritual karena kondisi ombak yang tinggi. Namun, mereka tetap menggelar kegiatan tersebut sehingga berujung maut.